Lewandowski, Rafinha dan Garcia memberi Blaugrana kemenangan tegas. Robert Lewandowski mencetak gol kelimanya dalam 3 pertandingan La Liga dan Rafinha membuka rekeningnya di Barcelona dalam kemenangan 3-0 atas Sevilla yang rapuh. Rafinha membuka skor dengan sundulan sederhana dan Lewandowski memanfaatkan kelemahan pertahanan Sevilla untuk menggandakan keunggulan Barca di babak pertama. Eric Garcia beraksi dengan gol pertamanya di babak kedua dan Jules Koundé memberikan 2 assist melawan mantan klubnya saat kembali ke Ramon Sanchez Pizjuan, di mana Barca meraih kemenangan ketiga berturut-turut. Fans Sevilla yang marah berbalik menyuarakan ketidaksetujuan mereka atas kekalahan yang membuat mereka hanya mengantongi 1 poin dari 4 pertandingan. Sevilla membuat awal yang menjanjikan dan Marc-Andre ter Stegen melakukan penyelamatan 1 tangan yang sangat baik untuk menggagalkan upaya Ivan Rakitic ketika mantan gelandang Barca itu berhadapan 1-1 dengan kiper setelah pertahanan yang lemah. Blaugrana bangkit dan menghasilkan serangan balik yang menghancurkan untuk memimpin setelah 21 menit, Lewandowski menanduk bola melewati Yassine Bounou tetapi hanya ke kepala Rafinha, yang tidak bisa meleset dari titik kosong. Jangkauan Lewandowski membuat Los Roji Blancos membayar karena meninggalkannya tanpa penjagaan 9 menit sebelum turun minum, mengambil umpan tepat dari Koundé di dadanya dan melakukan tendangan voli di sudut kiri bawah dengan kaki kanannya. Koundé entah bagaimana gagal menambah gol ketiga melawan mantan klubnya ketika ia menyundul bola melebar dari jarak hanya 5 yard dengan Sevilla berada di belakang. Bek Koundé menjadi penyedia untuk kedua kalinya di awal babak kedua, menyundul umpan Rafinha dari sisi kanan melintasi gawang tanpa penjagaan untuk memberi Garcia sebuah tap-in. Bounou menunjukkan refleks yang tajam untuk menggagalkan tendangan voli Lewandowski lainnya setelah Sergi Roberto memberikan umpan silang dari kanan kepada sang striker. Lewandowski gagal mencungkil Bounou ketika dia mendapat umpan lagi saat kiper Sevilla itu berdiri tegak dan menjulurkan telapak tangannya dan Frenkie de Jong tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut pada malam yang menyakitkan bagi tim asuhan Julen Lopetegui. Meskipun ini masih awal musim, para penggemar Los Roji Blancos benar untuk khawatir setelah kekalahan ketiga dalam 4 pertandingan dan mereka membuat perasaan mereka jelas ketika peluit akhir dibunyikan. Mereka hanya memenangkan 1 dari 31 pertandingan La Liga melawan Barca sejak awal musim 2007-2008 dan ada celah yang sangat besar di jantung pertahanan mereka saat mereka terus terbuka. Lewandowski telah membuat awal mimpi untuk hidup di Barca dan menunjukkan kelasnya di depan gawang lagi dengan penyelesaian babak pertama yang brilian. Kapten Polandia itu menjadi pemain ketiga yang mencetak 5 gol atau lebih dalam 4 pertandingan La Liga pertamanya, prestasi yang juga diraih Cristiano Ronaldo pada 2009 dan Radamel Falcao 11 tahun lalu. Berikutnya Barca akan menjamu Victoria Plzeň di Liga Champions pada hari Rabu sebelum melakukan perjalanan ke Cadiz pada hari Sabtu. Sevilla memulai kampanye Liga Champions mereka dengan pertandingan kandang melawan Manchester City pada hari Selasa sebelum kembali beraksi di Liga di Espanyol 4 hari kemudian.